lancar dalam perjalanan ini. Karena ini touring resmi Sochi ya, harapan kita selama di jalan selalu menjaga lalu lintas dengan baik, mematuhi lalu lintas, terus kemudian selalu dahulukan kepentingan umum. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Pas keluar tol Merak, tiba-tiba jarumnya naik ya, overheat. Terus tadi gejalanya pertama itu ada AC nggak, mulai nggak dingin. Terus tiba-tiba, tapi mesin sih nggak mati. Kalau sebelumnya sih belum pernah, baru kali ini aja gitu. Baru kali ini? Jadi udah 3 kali touring, alhamdulillah sih belum pernah kejadian kayak gini, baru ini aja nih. Oh my God, do what I want, gonna do my thing. My darkest hours are feeling small. You said I'll be there to comfort you. Don't look for reasons to stay. Jadi prosesnya sekarang itu kita sudah berbagai pemberkatan untuk eksekutif ferry-nya. Karena pada hari ini ada trouble sehingga penyeberangan hanya ada 2 shipment. Kita saat ini sedang menunggu di slot untuk pemberkatan ke masuk lambung kapal. Sebetulnya kalau kita mau partikel tadi sudah bisa masing-masing bisa nyari jalur, bisa di atas kapal. Tapi karena kita tim, ingin satu alur, ingin satu rangkaian, sehingga touring ini selalu terjaga bersamanya. Alhamdulillah, kali ini Sochi ada touring bareng, mau menuju Sabang, kilometer 0, rame-rame, dengan tujuan tentunya ibadah, kita berharap bisa ibadah, silaturahmi, sekaligus mempererat teman-teman kita di Sochi. Sebetulnya dimulai dari sekitar 2 tahun lalu, sebetulnya dari 2020 kan kita ada rencana, tapi karena pandemi itu cukup tinggi. Nah dari situ kita udah mulai woro-woro dengan tujuan sebetulnya kan saya pribadi itu punya tujuan untuk pulang kampung ke Sigli. Ke Sigli Tri Aceh. Nah kebetulan gak berani kalau ke Sigli Aceh sehingga kita, saya pribadi punya agenda gimana kalau kita ajak teman-teman Sochi. Nah akhirnya 2 tahun lalu kita ajak pelan-pelan sampai tahun lalu gak jadi sampai tahun ini. Jadi kita selalu intens mengajak teman-teman supaya jalan-jalan ke Sabang Kaino, salah satu tujuan adalah saya pulang kampung. Wah, kalau nunggu sampai banyak nggak akan jalan. Yang penting yang punya niat, dengan benar-benar niat untuk touring jalan, di situ kita kumpulkan berapa orang, kita pasti jalan. Karena kalau nunggu sampai banyak, nggak akan jalan-jalan. Karena masing-masing punya agenda sendiri. Nah itu dia, akhirnya kita ikhtiarkan
udah berapapun pesertanya kita jalan, tapi alhamdulillah kita dapat 18. Alhamdulillah, sebenarnya kalau capek enggak ya, tapi ya ngantuknya lebih berasa karena hari ini semua jalurnya full tol. Terus tadi kita lama tertahan di Merak ya. Semalam kebetulan saya juga nggak sempat tidur karena packing, tapi nggak mematahkan motivasi saya gitu, dan so far seru, seru banget. Ya ini memang bayi yang spesial ya Om ya, jadi waktu dia berusia 2 minggu itu saya udah coba pemanasan ajak dia ke Jogja. Kemudian pas waktu Sochi anniversary bulan Oktober lalu, usia dia kebetulan 2 bulan, saya ajak kan tuh ke Pacitan, Malang, dan 15 sampai Bali. Kita ini sekarang lagi di rest area Tol Trans Sumatera, kilometer 87 ya, area Bandar Lampung. Kita hari ini menjalankan etape 1, insya Allah pemberhentian akan nanti di Palembang. Kemarin yang ikut udah nggak lagi, sekarang ada lagi Om Deb. Sochi itu berencana ke Sabang Kilo Nol itu sejak 2019. Sejak 2019 untuk menyambut tahun baru 2020, tapi tertunda pandemi. Alhamdulillah saat ini teman-teman yang terjauh dari Sidoarjo ya bisa berhasil sampai ke Sumatera, nanti lanjut perjalanan sampai ke Sabang. Pada dasarnya menurut saya Sochi ini kan wadah yang bagus, apalagi saya kan di Jambi ini unit saya itu yang CMP cuma satu di Jambi. Ya artinya kan dengan adanya Sochi ini kita bisa tukar informasi. Ya mudah-mudahan kedepannya makin guyub lah, guyub, makin semangat. Apalagi sekarang Hyundai kan udah masuk ke Indonesia ya. Ya pokoknya Sochi harus selalu mengutamakan kekeluargaan. Dimanapun kita berada, di kota manapun kita terpisahkan, tapi tetap satu hati untuk kekeluargaan kita junjung terus.
Pokoknya teman-teman yang mau ke Sumatera jangan lupa lah. Kita punya keluarga di Sumatera, jadi nggak usah khawatir. Pasti kita akan datangi semua teman-teman Sochi yang mau ke Sumatera. Mungkin yang pertama, siapkan fisik, cek kendaraan. Satu lagi mungkin harus dipahami karakter pengemudi di lintas Sumatera. Saya yakin berbeda lah dengan kita di Jawa, terutama tingkat disiplinnya lah. Jadi kita lebih hati-hati. Ya seperti tadi kan Pak D. Toto kan terkena insiden. Terus jangan terprovokasi dengan travel-travel. Kalem aja lah. Hari ini insya Allah kita mau ke Pekanbaru. Ini udah jam berapa? Jam 8. Sebentar lagi mau berangkat, cuma ya cek-cek dulu kendaraan kondisinya semuanya biar tetap prima dan insya Allah mudah-mudahan gak ada masalah di jalan nantinya. As per plan sih 9-10 jam ya. Cuma gak tahu kemarin yang jaraknya setengahnya aja segituan juga, 12 jam kemarin. Pasang pin kenang-kenangan. Berarti udah lulus masuk Jambi. Iya. Kita bikin rompi kan yang kemarin ada itu penuh ya dulu. Terima kasih kepada rekan-rekan dan kapital dari Jambi yang perlu support untuk recovery mobil saya yang kemarin kena insiden. Tanggal itu udah minor lah, suatu kan yang keluarga besar. Semalam dikerjain mulai dari jam kurang lebih jam 10:30 ya, sekitaran jam 11. Jam 12 selesai, habis itu jam. Jadi alhamdulillah mesin tidak ada masalah dan semalam kita ada tanya kolaje pada rekan-rekan kita semua, terutama para RC sama officer. Buat kita itu sifatnya fun, yang penting satu, selamat. Jadi kita pada tujuan itu kita intinya selamat, happy dan semua bisa bersatuan gitu. Gitu Mas.
kami. Ya, itu kami lah. Nyambut ke teman-teman yang datang dari jauh sana. Masa sih kita di Riau nggak kita sambut? Kita mau bikin kalungan bunga juga. Cuman nggak tahu orangnya jumlah berapa. Nanti datangnya berapa. Nanti bunganya kelayu kan. Kalau dari saya sih pesannya, ya kebetulan saya sudah ke Sabang kan, memang cukup menguras waktu dan tenaga, apalagi kawan-kawan kan sebagian ada yang terjauh dari Jawa Timur. Jadi diusahakan kalau sampai ke poin-poin berikutnya itu ya cukup istirahat lah. Saya pesan saya sabar aja, sabar. Jadi jangan gerasak-gerusuk. Tidak, kadang ke jalan namanya kan orang rame terpancing nggak susah. Ya harapannya ke depan member Soji ya seluruh Indonesia lah lebih guyup lagi, lebih sering kumpul-kumpul, lebih kompak lagi lah. Di jalan. Put on that new dress. Tomorrow's coming by.